gue Heru ya. Nah, jadi di sini untuk helmnya yang kemarin kita bongkar udah siap naik epoxy ya, dan di sini udah gua amplas juga, dan BTW untuk tali helmnya udah gua copot ya. Dan untuk list karetnya kita tutup pakai lakban aja ya. Dan untuk amplasnya di sini gua pakai 360, 600 sampai 1000 ya. Nah guys, jadi ini udah beres nih. Ini untuk hasil akhirnya warna candy orange dari Diton Premium ya. Dan untuk finishingnya glossy, dan kalau di bawah sinar matahari kayak gini nih. Bagian atasnya kayak ada warna gold-gold ya. Dan untuk candy orange ini dia dasarnya harus silver metallic ya, atau silver special. Pokoknya yang metallic-metallic itu biar si candy-nya naik atau si candy-nya nyala ya. Kalau misalkan dasarannya epoxy atau dasaran silver biasa, mungkin untuk candy-nya nggak bakal naik ya, atau nanti hasilnya kayak kurang terang. Nah, dan ini untuk hasilnya sendiri sih gua cukup puas ya, karena di sini gua pakai apa namanya cat sisaan ya. Nah, kalau nggak kena sinar matahari kayak gini nih, gua tutup ya untuk sinar mataharinya agak sedikit gelap ya. Nah, kalau kena sinar matahari dia ada warna gold kuningnya. BTW ini gua hasil kaleng sisaannya sekitar setengah kalengan, ini cukup dua lapis ya. Epoxy, kemudian habis epoxy gua naik silver metallic, kemudian naik warna utama candy orange, kemudian untuk finishingnya glossy ya. Untuk finishingnya gue di sini pakai Sapphire Ultimate ya. Nah, dan di sini minusnya nih, sekalian lihat ya untuk logonya. Pertama ada sedikit bocor ya. Dan untuk warna putihnya ini kurang tebal, jadi dia tembus ya. Karena kalian tahu sendiri kemarin pas gue cat si water decal ini, logonya pakai water decal ya. Ini water decal gue timpa pakai warna putih. Harusnya kalian kalau mau pasang water decal putihnya itu sampai 95% ya, kayak hampir ketutup lah untuk semua warna ini. Sedangkan kemarin ini cuma dua lapis, jadi warna putihnya kalah sama warna orange ya. Cakep sih untuk warnanya ya.
Misalnya di sini gua pakai warna smoke, atau ini merek apa, bukan Kayete ya. Modelannya Venom. Dan untuk lock-lockannya ini fungsi ya. Pas. Aduh, susah bentar. Nah, dan untuk bagian busanya ini masih bagus ya. Ini busanya size M dan ini udah gua custom pakai slot intercom, kurang kelihatan ya. Pokoknya ini udah gua kasih slot intercom ya. Buat kalian yang penasaran cara bikin slot intercom di helm Halfpace atau di helm yang belum ada slot intercomnya, bisa kalian nonton di video gua yang bawah ya. Itu pernah gua bikin video bikin slot intercom di helm Halfpace di Kyoto ya kalau gak salah. Cuman itu berlaku untuk semua helm sih. Kalau belum ada slot intercomnya, kalian bisa bikin sendiri aja ya, gampang. Sini juga gua cuma model cutter aja ya. Oke, jadi untuk videonya sampai sini aja dulu ya. Untuk hasil akhirnya kurang lebih kayak gini, warna candy orange dari Riton Premium ya. Hasilnya cakep, tapi ini finishingnya pakai Sapphire Ultimate ya, karena gua sisaan ya segitu adanya. Jadi di sini pakai cat sisa bekasan ya. Mantap sih, glossy-nya lumayan cakep juga ya. Oke. Videonya sampai sini aja dulu. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Oke, see you next video guys.